Waduh, ini parah nih bandara nih. Beredar video viral dari seorang penumpang internasional di kedatangan internasional Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Ia mengeluhkan sudah menunggu selama 2 jam lebih, bagasinya belum juga nongol. Simak video sampai tuntas. Waduh, ini parah nih bandara nih. Kedatangan nih. Ini udah 2 jam lebih nih nunggu bagasi nggak keluar-keluar nih. Sinting nih. Ini harus jadi apa perhatian nih di bea cukai nih sama apa namanya pihak bandara bagian custom. Masa nunggu bagasi 2 jam lebih malu lah sama-sama apa namanya pendatang asing. Nggak kelar-kelar. Gimana sih? Tolonglah. Ya bandara sama bea cukai ini. Itulah salah satu keluhan penumpang kedatangan internasional di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Ada yang perlu diluruskan kalau masalah bagasi dari pesawat sampai dengan pengambilan bagasi itu bukan tanggung jawab bea cukai, namun tanggung jawab ground handling dan pengelola bandara. Apakah Anda mempunyai pengalaman yang sama? Tuliskan di kolom komentar.